Hai baking lovers, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat sosis crispy kopong yang super crispy dan tahan lama. Oke, mems, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat sosis crispy, bahan-bahan yang aku gunakan. Oke, mems, untuk bahan yang pertama, yang aku gunakan, ada 10 buah sosis merah. Nah, untuk satu buah sosis, potong menjadi 5 bagian ya, mems. Dan di wadah lain, siapkan bahan crispy. Di sini aku gunakan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok teh garam. 1 bungkus kaldu jamur, kemasan 7 gram, atau bisa juga diganti dengan Royco atau Masako. Tambahkan juga 1/2 bungkus santan instan, kemasan 65 ml. Tambahkan 200 gram tepung beras. Dan untuk bahan yang terakhir, tambahkan 550 ml air. Kemudian aduk dan campur rata semua bahan. Setelah itu, masukkan sosis ke dalam bahan adonan crispy. Marinasi sosis selama 5 menit ya, mems. Nah, setelah 5 menit, tiriskan sosis. Lalu goreng sosis ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng sosis sampai garing. Nah, sambil menunggu sosis garing, untuk bahan crispy, bisa dipindahkan ke dalam wadah yang ada moncongnya seperti ini ya, mems. Nah, lanjut kita goreng sosis sampai garing ya, mems. Oke, sekarang sosis sudah garing. Tambahkan bahan crispy ke dalam sosis. Dalam memasukkan bahan crispy, usahakan jangan terlalu banyak ya, mems. Secukupnya aja. Nah, langsung diaduk-aduk ya, mems. Supaya bahan crispy tidak menggumpal dan bisa menempel pada sosis, lakukan cara seperti ini sampai 5 kali.
Oke, mens. Sosisnya sekarang sudah garing. Kemudian angkat dan tiriskan. Dan untuk langkah yang terakhir, aku coba review hasil akhir dari sosis crispy. Nah, untuk hasilnya super crispy banget. Kemudian kita juga review hasil dalam dari sosis. Nah, untuk hasilnya super crispy banget. Dan untuk hasil dalamnya, sosis jadi kopong yang pasti rasanya super enak. Oke, memes, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.